Annyeonghaseyo, ketemu lagi sama aku Jara Jasmine di Jara Jasmine Channel yang imut lucu ngangenin gemesin. Nah, kali ini langsung aja karena udah 1 jam lebih keluar dan aku nungguin juga, excited banget. Pokoknya apa sih grup SM tuh membuat aku excited. Jujur, karena pertama-tama aku tahu K-pop tuh taunya dari SM dulu. Dan itu pun aku dikasih tahu sama ponakan aku kalau dikirimin buru reaction Aespa udah keluar dong yang savage. Langsung aja tanpa basa-basi, maaf ya, karena ini lagi seperti biasa nunggu mamaku keluar, jadi aku reaction mobil sambil nunggu. Jadi langsung aja tanpa basa-basi kita langsung reaction Aespa. Nah, ini yang black ngamba yang di aduh Karina, aduh mau meninggal, ya Allah, aduh yang cantik banget. Bisa ya, katanya kayak Krista. Aduh, itu aku Ning, Ning. Ya ampun, cantik banget kayak kayak anime-anime gitu, kayak kartun, kayak apa sih namanya? Gimik gimina, bener-bener baru pertama kali dengerin. Keren banget sih SM. Yes pak. Bisa tambah cantik loh. Nah, ini gak usah ditanya ya kalau winter. Banyak rapnya ya. Ini Karina. Ini sih gak usah ditanya Karina. Ning, kamu kapan nyanyi Ning? Ini banyak rapnya nih. Gila, pas kapan nyanyi, pas kali nyanyi langsung menghancurkan gitu. Semuanya kayak boneka, kayak unreal gitu, nggak nyata. Ih, gila keren banget. Ih, 8 sama ininya, sama apa merekanya. Ih, gila keren banget sama avatarnya. Ini winter bukan sih yang nyanyi, biasanya winter soalnya. Oh iya benar. Pas bagian kayak gitu tuh winter biasanya. Terus yang track nih biasanya. Ada dance breaknya. Gila. Keren banget, beneran ini keren banget. Bener-bener next level, selalu next level comeback-nya. Ning, teriaknya gila. Oh ini yang di teaser nih. Oke.
SM itu deh ciri khasnya, teriak-teriak semua. Tinggi gitu. Weh, what katanya? Oh, Espa, benar-benar savage, keren banget, banget, banget. Debak deh. Keren banget definisi visual semua, definisi talented, apa ya? Bertalenta semua, multi talenta. Tapi ini banyakan rapnya ya. Tapi emang kalau lagu-lagu SM tuh emang harus bener-bener didengerin dulu, didengerin berkali-kali, nanti nyandu sendiri. Kayak yang Next Level kan, apaan sih ini lagu waktu awal-awal keluar kan, pasti pada gitu. Aku juga gitu soalnya, pas didengerin berkali-kali akhirnya kan jadi bener-bener boom. Yang orang-orang Next Level ini juga give me nah. Kok kayak cicok. Iya pokoknya gitu, harus di kalau SM tuh ciri-cirinya awalnya tuh kita nggak bisa menerimanya, tapi pas lama-lama jadi nyandu banget. Kalau aku sih begitu, dan udah kayak karakter anime kartun, pokoknya unreal semua, terus bermulti talenta. Ini bener-bener Aespa tuh paket komplit banget. Jadi buat kalian yang belum streaming Aespa, buruan streaming, ini keren banget, bener-bener next level dari next level. Keren, good job, Aespa, SM, keluarin yang lain dong, come back is the next new, Red Velvet semuanya, FX. Yaudah, buat kalian, selalu dukung perkipopan, jangan ada war-war, jangan lupa di like, subscribe, komen, dan di share ke teman-teman kalian, debak.